urusan kita ini yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lebih ngerti dan lebih ahli untuk mengurus diri kita daripada kita mengurus diri kita sendiri. Ada salah seorang ulama ditanya sama muridnya. Ulama ini orang hidupnya selalu bahagia. Muridnya nanya, "Kamu kenapa sih? Kok saya lihat selalu berbahagia, hampir-hampir kamu gak pernah bersedih?" Maka ulama tadi menjawab dengan jawaban yang sangat indah. Dia mengatakan, "Saya malu untuk bersedih, sedangkan yang ngurus saya, yang memegang kendali atas hidup dan nasib saya adalah zat yang mendapatkan gelar Arhamur Rahimin, zat yang paling maha penyayang di antara semua yang menyayangi dan yang paling pengasih di antara semua yang mengasihi." Nah, kalau sudah ngurus saya itu Allah yang Arhamur Rahimin, Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu bagaimana kita mau bersedih?